Halo pemirsa, hari ini pendaftaran pasangan bakal calon pada Pilkada Kabupaten Ketapang tahun 2020 yaitu pasangan Mafan Martin Rantan SHM SOS berpasangan dengan Haji Muhammad Farhan SE MSI. Pasangan calon Mafan Martin Farhan diusung oleh Partai Golkar dan Partai Hanura serta didukung oleh Partai PSI, Berkarya, PKPI, dan PBB. Hari ini tanggal 6 September 2020, pasangan Mafan beserta lebih kurang 1000 pendukungnya start berkumpul di gedung DPD Golkar Kabupaten Ketapang, konvoi menuju gedung Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ketapang. Di gedung KPUD Kabupaten Ketapang, pasangan Mafan berkesempatan diabadikan oleh para simpatisan dan jurnalis, kemudian memasuki gedung KPUD Kabupaten Ketapang. Karena gedung KPUD Kabupaten Ketapang tidak cukup kapasitasnya, maka para pendukung menunggu di luar di sekitar gedung Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ketapang. Demikian pemirsa, jangan lupa like jempolnya, tekan jempolnya di channel kami, kemudian berikan komentar serta jangan lupa tekan subscribe di bawah ini, tulisan subscribe berwarna merah untuk mendukung channel ini. Terima kasih atas atensinya. Muncul lagi nak motor lah. Selesai lur, pendaftarannya selesai tanpa penolakan. Gas, lanjutkan. Lanjutkan Pak Farhan.